Tempat ini seperti sebagaimana juga tempat ini dibangun itu yaitu untuk tempat pemberdayaan bagi masyarakat. Nah, sejak tempat ini berdiri sejak tahun 1976 yang lalu dan tetap sampai sekarang itu komited dalam pembinaan-pembinaan kemasyarakatan. Hanya memang lalu ada perubahan-perubahan pola hidup orang. Nah, orang berpikir bahwa kalau datang ke sini lalu dapat sertifikat lalu kemudian itu bisa dipakai untuk menjadi pegawai negeri. Nah, orang berlomba-lomba untuk menjadi pegawai sehingga sejak itu lalu kemudian sangat sedikit orang yang datang ke tempat ini. Namun demikian kita tetap akan berusaha karena bagaimanapun juga di realitas di lapangan itu di mana lahan-lahan itu semakin menyempit karena ada begitu banyaknya investor perkebunan dan pertambangan yang masuk dan juga dari sisi lain jumlah pendatang yang ada yang masuk ke Kalimantan Tengah ini juga akan semakin banyak. Masalah utama di sini ya yang saya lihat sampai saat ini ya ini menyangkut makin menyempitnya ruang terbuka dalam arti hutan, lahan-lahan yang bebas itu sudah makin menyempit. Hutan-hutan habis seperti di daerah Lamandau, Seruyan, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, itu sudah habis, tidak ada lagi hutannya. Ya, inilah PLP. Ya, kita berusaha untuk mengembangkan karya di PLP ini sebagai pusat tempat untuk pendidikan, pusat latihan pemberdayaan di tempat ini. Yang ada di sini adalah tempat kompos. Lalu di sebelah sini ini adalah septic tank biogas. Lalu nanti pada saatnya biogas limbah dari biogas itu akan dikumpulkan di sini, lalu kemudian dijadikan sebagai pupuk kompos. Lalu kemudian di lahan ini, kita masih punya lahan yang rendah. Zaman dulu itu, ini lahan ini kering, dulu kebun buah-buahan di sini, tempat tanam jagung dan sebagainya. Tetapi karena perubahan lingkungan, lalu kemudian ini jadi banjir. Lebih banyak banjir, maka kita tidak bisa tanam sayur di tempat ini. Lalu untuk sementara, kita tanam padi saja di sini. Tapi nanti akan kita buat lagi tanggul-tanggul supaya untuk mengatasi airnya, lalu kemudian kita bisa kembali tanam buah-buahan dan sayur-sayuran di tempat ini. Selain juga menjadi tempat praktek bagi siapa saja yang ingin belajar baik dalam bidang
hortikultura maupun juga ke depan untuk budidaya tanaman karet. Nanti kita akan di tempat ini juga akan menyediakan tempat untuk latihan-latihan untuk pembuatan bibit dan pengembangan bibit karet. Di tempat ini juga bibit buah-buahan lainnya. Ini adiknya Peter Lantung. Yang terlihat di sini adalah septic tank. Ini septic tank biogas. Sudah 3 tahun ini di PLP itu tidak menggunakan LPG. Kita tidak menggunakan minyak tanah juga, hanya menggunakan gas dari limbah sapi ini. Nah, jadi ini kita menjadi tempat juga pendidikan bagi masyarakat sekitar yang punya minat untuk belajar tentang ya pemanfaatan limbah ternak, maka mereka bisa datang ke sini untuk melihat lingkungan di sini dan belajar bagaimana bisa memanfaatkan limbah ternak berupa biogas. Jadi bisa dengan itu dia kebutuhan akan gas untuk masak teratasi, juga pupuk juga akan tersedia senantiasa. Kita dari sini memiliki program untuk pembuatan pupuk kompos itu minimal 1 ton 1 bulan. Itu yang kita coba dari dengan memanfaatkan ini. Lalu ditambah dengan unsur-unsur tumbuh-tumbuhan dari rumput-rumputan yang tidak terpakai itu. Lalu kemudian dihancurkan dan dijadi satu dengan limbah biogas ini. Dan itu langsung dipakai setelah 1 bulan dan menjadi tumbuhan lainnya jadi hancur dan siap untuk dipakai. Thank you.
lah. Ayo, perempuan-perempuan yang tangguh. Masuk ke arah pipi. Buset, jauh orang dari jauh aja yang sampai dekat-dekat. Ini gatal ini ya. Tontok nih bawa tangkap dulu. Ini bawa. Wah, hanya sini juga yang romang ya. Ayah, 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 kisi aja mau cekan yoi. Ayah, mau baju. Tujuan diadakannya di sini itu yaitu untuk memberdayakan masyarakat, membantu masyarakat, terutama penduduk lokal yang mereka sangat kurang dalam teknologi bercocok tanam. Dulu mereka hanya hidup buat ladang berpindah. Tapi kemudian mau pindah kemana karena lahan sudah habis, maka mau tidak mau intensifikasi pertanian itu sangat penting. Maka itu yang kita apa namanya di sini untuk mengajak masyarakat bagaimana untuk meningkatkan skill mereka untuk kalau dia mereka sebagai petani, tapi petani yang baik, tidak hanya asal bertani begitu saja. Maka harus ada teknologinya, ada pemupukan dan sebagainya. Nah, itu saya kira.